Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini, channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai Liga Dangdut Indonesia 2020. Dan pada video kali ini juga kita akan membahas yaitu mengenai peserta Liga Dangdut Indosiar 2020 yang memiliki follower di Instagram terbanyak sampai saat ini. Pada video ini kita akan melihat duta atau peserta dari provinsi manakah yang memiliki follower terbanyak sampai saat ini. Dan yang kita kaji dalam video ini yaitu peserta yang sudah dinyatakan lolos ke top 9 besar Liga Dangdut Indonesia 2020. Dan ini juga menjadi patokan dan acuan buat kita semua, karena peserta tersebut semakin banyak follower yang ada di Instagram, maka secara otomatis dia memiliki banyak dukungan dari masyarakat. Oke, langsung saja kita akan melihat peserta dari provinsi manakah yang memiliki follower terbanyak sampai saat ini. Pada urutan nomor 9 ada Acu, merupakan duta lida atau peserta lida perwakilan dari provinsi Sulawesi Tenggara dengan follower 35.000. Pada nomor ke-8 ada Dia, merupakan duta lida atau peserta lida perwakilan dari provinsi Jawa Timur dengan jumlah 35.000 follower. Pada urutan nomor ke-7 ada Wulan, merupakan duta lida atau peserta lida perwakilan dari provinsi Banten dengan jumlah 37.400 follower. Pada urutan nomor ke-6 ada Gunawan, merupakan duta lida atau peserta lida perwakilan dari provinsi Maluku Utara dengan jumlah 41.000 follower. Pada nomor ke-5 ada Janna, merupakan duta lida atau peserta lida perwakilan dari provinsi Papua Barat dengan jumlah 41.200 follower. Pada nomor ke-4 ada Nia, merupakan duta lida atau peserta lida perwakilan dari provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah 61.000 follower. Pada nomor ke-3 ada Meli, merupakan duta lida atau peserta lida perwakilan dari provinsi Jawa Barat dengan jumlah 84.000 follower. Pada nomor ke-2 ada Dini, merupakan duta lida atau peserta lida perwakilan dari provinsi Sumatera Utara dengan jumlah 85.000 follower. Dan pada nomor urutan pertama diraih oleh duta lida atau peserta lida perwakilan dari provinsi Jambi yaitu Hari dengan jumlah 190.000 follower. Itulah follower Instagram peserta Liga Dangdut Indonesia 2020, peserta yang sudah dinyatakan lolos pada top 9 besar Liga Dangdut Indonesia 2020. Mulai yang paling rendah yaitu Acu, duta lida dari provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian untuk peserta dengan follower terbanyak atau tertinggi diraih oleh Hari, duta lida dari Jambi.
Itu saja informasinya yang bisa saya berikan kepada sahabat Lida dimanapun berada. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share, dan tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.